Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Selamat sore teman-teman Semua petani e, Bawang merah e, Ketemu dengan channel saya lagi Di kisah petani e, Hari ini saya akan melakukan penyemprotan teman-teman e, Bawang merah saya ini umur 9 hari e, Saya Untuk penyemprotan awal dan rencana besok uh, umur 10 hari tak pupuk untuk tahap pertama. Untuk tahap awal teman-teman uh, penyemprotan tahan awal untuk pertumbuhan dan mengantisipasi jamur uh, sebelum menjadi jadi. Saya pakai ini teman-teman. Untuk obat jamur saya pakai ini teman-teman. Untuk kubah jamurnya saya pakai diten fungisida e, dosisnya untuk masih kecil saya kasih satu sendok setengah makan teman-teman dan untuk mengantisipasi hewan kecil-kecil yang biasanya menyerang akar e, saya pakai ini teman-teman sumo dosis sekitar 30 mili teman-teman untuk tahap awal teman-teman dan untuk Uh, untuk obat daunnya teman-teman Pupuk daun uh, dan perangsang akar uh, Saya pakai ini teman-teman Saya pakai ultradap Sekitar 4 sendok makan teman-teman Untuk merangsang Agar uh, Pertumbuhannya cepat Saya pakai ini dan akarnya lebih, Bisa lebih kuat teman-teman Oke okay, teman-teman uh, Untuk uh, Kita saling berbagi Kita tukar pengalaman mana yang baik kita gunakan bagi mau teman-teman yang mau nanya-nanya silahkan masukkan ke kolom komentar teman-teman oke teman-teman saya akan melakukan penyemprotan dan ini prosesnya oke okay, teman-teman karena penyemprotan saya selesai semoga bermanfaat untuk teman-teman semua kita sesama petani saling berbagi ilmu berbagi pengalaman semoga bermanfaat sampai ketemu di video saya selanjutnya dari channel saya kisah petani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh